Amanda Manopo dikisahkan meninggal. Artis peran Amanda Manopo pamit dari sinetron Ikatan Cinta. Dalam sinetron tersebut, Amanda Manopo dikisahkan meninggal dunia karena kecelakaan mobil yang dikendarai suaminya. "Aku tahu ini berat banget, tapi dengan segala kerendahan hati aku mohon pamit," ucap Amanda Manopo. Amanda mengatakan selama 2 tahun lebih syuting Ikatan Cinta banyak sekali pengalaman berharga yang ia dapatkan. Bagi Amanda Manopo, Ikatan Cinta tak sekedar tayangan sinetron. "Ikatan Cinta buat aku itu di rumah, tempat aku berkeluh kesah, belajar banyak hal. Ikatan Cinta itu lautan yang bisa bawa aku sampai sejauh ini. Lewat Ikatan Cinta, ya bisa bertemu banyak orang baik dan juga hebat. Gara-gara Ikatan Cinta juga aku bisa bertemu sama orang-orang hebat, kru di lokasi, tim di belakang layar, partner acting. Aku ketemu sama orang baik di luar sana," lanjutnya. Amanda juga mengungkapkan terima kasih kepada penonton setia Ikatan Cinta. Seiring pamitnya Amanda Manopo, beredar video lawan mainnya, Glensa Cisyara menangis memeluk Amanda Manopo. Adapun dalam sinetron itu, Glensa berperan sebagai Elsa, adik dari Andin. Kemudian artis peran Chika Waude, pemeran Mirna, juga memberikan dalam perpisahan lewat Instagram story. "Bye Andin Karisma Putri, gue sayang banget sama Londin Mirna," tulis Chika. Andini Karisma Putri jadi trending di Twitter. Sejumlah warganet memberikan salam perpisahan dan ucapan terima kasih untuk Amanda Manopo yang dinilai sudah sangat baik memerankan Andin di sinetron Ikatan Cinta.